Iya, yes, karena mungkin perempuan itu pada dasarnya pengen punya kulit yang bersih. Aku udah merasa kulit aku tuh butuh sudah mulai banyak, lemak pun juga sudah mulai banyak karena makeup mungkin. Berbagai permasalahan kulit wanita seolah menjadi jawaban dengan keberadaan treatment yang disesuaikan dengan jenis kulit wajah. Problem seperti kerutan, kusam dan juga berjerawat seolah tidak cukup hanya membersihkan dari luar. Treatment chemical peeling mampu angkat sel kulit mati hingga lapisan kulit. Peeling whitening ini berfungsi untuk mengangkat sel kulit mati serta lapisan kulit kita yang paling atas. Dan tujuan dari chemical peeling ini adalah untuk merangsang regenerasi atau permajaan kulit serta menormalkan pertumbuhan kulit sehingga didapatkan kulit kita yang kembali lebih muda, lebih cerah, kemudian juga lebih halus, lebih kenyal, serta juga bisa menyamarkan flek dan kerutan. Tahapannya biasanya secara singkat dia dimulai dari pembersihan wajah, kemudian pengolesan cairan peeling, kemudian pengolesan cairan untuk penetral peeling, kemudian dilanjutkan dengan kompres dengan air es, kemudian terakhir dengan penggunaan masker. Setelah peeling, karena prosedurnya adalah dilakukan pengelupasan, jadi setelah prosedur sebaiknya menghindari dulu paparan sinar matahari. Kemudian juga penggunaan krim-krim wajah sebaiknya dihentikan dulu kurang lebih selama 3 hari. Untuk sensasi peeling treatment, nampak dirasakan oleh Arzetti Bilbina, aktris sekaligus anggota DPR yang dibagikan langsung kepada tribunjatim.com di Claris Skin Clinic, Surabaya. Dari feeling dan kemudian di facial. Bukan tidak enteng lagi. Berat banget rasanya ya, kayaknya apa ya, kulitnya tuh tebal sekali. Tadi setelah perawatan, gak makan aku, banyak sih gitu. Bangun-bangun sudah selesai, rasanya kok enteng sekali, ini gak pakai apa-apa, enak sekali rasanya. Layaknya kulit yang kenyal, kulit bayi.